Selamat datang di Nessa Kitchen. Yang belum subscribe, subscribe dulu yuk, biar kalian tahu updatean video aku selanjutnya. Kali ini aku akan bagikan resep cinnamon roll versi kedua. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa lihat di deskripsi ya, aku tulis secara lengkap. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan raginya bila kalian memakai ragi sisa, yaitu dengan 1 sendok makan gula, susu hangatnya 125 ml, plus ragi 1 sendok teh, tambah sedikit, sekitar 5 gram. Terus tutup, biarkan beberapa saat. Sambil menunggu, kita kocok telur. Kemudian kita ayak tepung, aku pakai tepung 250 gram, gulanya 40 gram, kita ayak juga. Kalian bisa pakai bed in proper, tapi kalau tidak skip aja. Setelah itu tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan susu yang sudah tercampur dengan ragi yang sudah aktif. Aduk-aduk sampai rata. Kalau kalian punya mixer, kalian bisa diuleni dengan mixer, lebih praktis. Tapi berhubung aku nggak ada mixer, jadi aku ulen pakai tangan. Setelah semua tercampur rata, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan juga butter, tapi ini aku pakai mentega. Kalian bisa pakai butter, bisa pakai mentega, terserah kalian. Kalian suka yang mana. Setelah tercampur rata, lalu pindah ulen dengan tangan. Pertama-tama, bila kalian mengulen dengan tangan, itu pasti lengket. Jangan takut, tetap ulen terus sampai tidak lengket. Caranya seperti ini. Terus ulen sampai kira-kira 10-15 menit, sampai tidak lagi lengket dengan tangan. Jangan bosan untuk mengulen. Kalau tidak mau mengulen pakai tangan, beli mixer, tinggal ceklek, jadi deh. Nah, kalau udah seperti ini sudah hampir kalis. Kalian bisa lihat tidak lengket dengan tangan. Kalau kalian sudah lihat permukaannya sudah halus, itu artinya sudah kalis. Nah, kembali lagi ke atas kan? Bulatkan. Masukkan ke wadah, tutup dengan kain selama 1 jam sampai size-nya double, tergantung suhu di ruangan kalian masing-masing. Setelah itu, punch ya, tinju-tinju seperti ini. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang tadi pada waktu proofing. Nah, lebarkan. Kali ini setelah itu di proofing, aku masukkan ke dalam kulkas karena nanti akan dikasih cinnamon. Kalau di dalam kulkas itu lebih bagus, cinnamonnya bisa nempel. Seperti ini, terus kalian taruh di baking pan. Terus masukkan ke kulkas kira-kira setengah jaman. Kasih tepung biar tidak lengket. Sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, sambil menunggu itu di dalam kulkas, kita bikin cinnamon sugar-nya.
Ini aku pakai sekitar 4 sendok makan sampai 5, terserah kalian. Terus tambahkan 1 sendok teh full muncung ya, cinnamon powder, sama 2 sendok makan mentega atau butter. Aduk rata. Cuma diaduk-aduk seperti ini saja, tidak ada yang istimewa, cuma diaduk-aduk ratakan. Nah, setelah selesai setengah jam dari kulkas, kita keluarkan, terus kita ambil, terus kita lebarin lagi. Itu yang bagian pinggir kan belum rata, masih tebal-tebal ya, kita ratakan. Yang tengah itu sudah tipis, terus yang pinggir-pinggir itu kita ratakan lagi biar sama rata tebal tipisnya. Kalau kalian tidak punya rolling pin, kalian bisa gunakan botol ya. Nah, ini kan sudah terbentuk persegi panjang ya. Terus sudah rata semua. Lalu nanti kita bagi 3 bagian. Yang 1/3 itu tidak usah dioles apapun. Yang 2/3 itu kita oles dengan cinnamon sugarnya, campuran butter, sugar sama cinnamon. Kalau kalian tidak suka banyak, bisa ditipisin, itu cinnamonnya tidak usah terlalu banyak. Tergantung selera kalian masing-masing, karena setiap orang kan beda-beda. Ada yang suka manis, ada yang tidak suka manis. Ratakan. Untuk tambahannya, aku tambahkan sama kismis ya, atau resin, dried resin. Tapi kalau kalian tidak suka, tidak apa-apa, tidak usah ditambahkan. Tambahkan sesuka kalian, kalian bisa tambahkan sedikit atau banyak, tergantung selera kalian masing-masing. Lalu yang bagian tadi tidak ada apa-apa, kita lipat lebih dulu, terus kita lipat lagi seperti amplop seperti ini. Nah, seperti ini kan, setelah itu kita balik. Kasih tepung sedikit, karena nanti akan kita gilas dengan rolling pin. Ini gilasnya pelan-pelan ya, takutnya itu isinya nanti pecah. Seperti ini. Tidak usah terlalu memakai tenaga, pelan-pelan saja udah bisa. Agak dilebarin. Setelah itu akan kita bagi menjadi 8 bagian. Tapi kalau kalian mau bagi jadi 6 juga boleh. Tapi kalau aku jadikan 8. Setelah terpotong semua, kalian ambil satu, terus kalian pelintir-pelintir, terus kalian
lingkarkan ke jari kalian, terus kalian pertemukan ujung sama ujung bertemu, terus diselipkan. Nah, kalian lihat sekali lagi, kalian pelintir. Gunanya untuk apa? Untuk membentuk layer-layer ya. Nah, seperti ini, masukkan ke tangan kalian, terus pertemukan itu, sembunyikan ujung dan ujungnya ketemu di bawah. Setelah terbentuk semua, lalu diamkan, tutup kembali selama 45 menit sampai 1 jam tergantung suhu kalian masing-masing. Kalau sudah terlihat size-nya double, kalian bisa panggang. Jangan lupa panaskan ovennya dulu di suhu 180 derajat. Lalu panggang selama 30 menit di suhu 180 derajat. Kemudian pada saat roti sudah hampir matang, kita buat sirupnya ini untuk mengoles rotinya sewaktu masih panas. Roti tidak saya oles dengan telur ya, karena nanti kita akan oles dengan ini gulanya, dark brown sugar. Kalian bisa pakai gula putih, terserah sama kalian. Nah, ini roti yang sudah matang, jadinya seperti ini. Ini belum kita oles ya. Lalu kita oles dengan gula, sirup gula ini ya, dark brown sugar. Aku pakai yang dark, jadi warnanya jadi bagus. Oles semua. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah dioles. Cantik kan? Jadi pengen makan. Bila kalian suka video ini, please like and comment. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.